Laura Meizani alias Loli membuat heboh lantaran diduga melakukan penipuan senilai 90 juta rupiah usai melanggar perjanjian endorse. Uang itu merupakan bayaran dari transaksi endorse yang seharusnya dilakukan oleh Loli. Namun, pacar dari Fadel itu disebut enggan untuk posting endorse meski uang sudah diterimanya. Hal ini diungkapkan oleh salah satu akun Instagram bernama Balikin Uang 90 Juta. Uang 90 juta itu ditransfer ke rekening teman Loli yang semuanya sudah diteruskan ke rekening Loli sendiri. Percakapan telepon antara pihak endorse dan Loli juga diungkapkan di sini. Loli beralasan jika handphone miliknya rusak sehingga tidak bisa posting iklan endorse yang harusnya ia lakukan. Selain itu, Loli juga mengatakan bahwa dirinya masih harus memenuhi kebutuhan sehari-hari lantaran sudah tidak tinggal di rumah orang tuanya lagi. Halo? Ya, gimana Kak? Kak Marisa, maaf ya, HP aku baru aktif lagi. Kamu blok aku ya tadi? Hah? Kamu blok aku ya tadi? Aku gak pernah blok siapa-siapa, Kak. Emang HP akunya aja. Karena kan HP aku ini kan HP dari UK. Ini pun juga bekas Antonio. Dan ini HP-nya ada pajaknya. HP-nya juga rusak. Mati sendiri kemarin, Kak. Baru aktif lagi. Kok tadi aku chat pake nomor lain masih bisa di... Ini sih di chat. Masih bisa di chat? Iya. Ya kan aku udah bilang baru aktif lagi, Kak. Hari ini. Enggak, tadi jam yang sama. Aku coba chat pake WA lain. Terus checklist 2. WA aku yang ini checklist 1. Masa? Aku gak ngeblok kakak kok. Terus jadinya... Aku gak pernah ngeblok kakak. Jadinya kamu mau refund kapan? Awalnya, Loli bersedia untuk mengembalikan uang yang sudah ia terima. Namun proses pengembalian itu rupanya dilakukan belum selesai hingga saat ini. Lebih lanjut, Loli mengatakan jika dirinya hanya mampu mengembalikan uang 90 juta itu dengan mencicilnya 2 juta per bulan. Karena memang aku di sini kan di Indonesia kan bener-bener aduh, bener-bener sendiri Kak Marisa. Gak, aku balik ke Indonesia tuh aku dibiayain mama aku balik lagi ke Indonesia, aku balik lagi ke rumah mama aku, enggak. Aku di sini kan memang benar-benar sendiri di Indonesia. Jadi siapa lagi yang pengen ngebiayain hidup kecuali aku sendiri? Jadi aku pengen beli HP. Aku beli HP mah bisa-bisa aja. Tapi aku mikirin yang lain, mikirin tempat tinggal aku, mikirin kendaraan, mikirin aku makan gitu loh kan. Nah, kalau untuk 50 juta hari ini aku nggak bisa karena setengahnya udah aku pakai. Emang kamu mau cicilnya bisa berapa juta dulu? Aku nyicilnya paling berapa juta, paling kecil banget Kak Marisa. Paling berapa juta, paling 2 juta aku bisanya. Waduh, kalau 2 juta tiap bulan lama banget jadinya. Kan senang. Loli juga diduga mengirimkan uang endorsenya ini ke keluarga pacarnya. Ia mengatakan bahwa dirinya sama sekali tak membawa uang hasil endorse sepersepun. Loli sendiri sampai saat ini belum memberikan klarifikasi terkait masalah ini. Terus pantau update selanjutnya di kapanlagi.com ya KL Lovers.